Ribuan liter air zam-zam tiba di embarkasi Solo. Ribuan liter air zam-zam itu diangkut truk dari Bandara Adi Sumarmo. 17 petugas PPIH embarkasi Solo tampak sibuk menurunkan air zam-zam dari truk. Air zam-zam langsung dibawa ke salah satu gedung di Asrama Haji Donohudan, Boyolali, Jawa Tengah sebelum didistribusikan ke daerah. Ribuan liter air zam-zam langsung didistribusikan ke daerah sehingga saat jemaah haji tiba dapat langsung membawa pulang satu jerigen yang berisi 5 liter air zam-zam. Hingga saat ini air zam-zam yang tiba di embarkasi Solo mencapai 34.964 koli, 30.994 diantaranya sudah didistribusikan ke sejumlah daerah.